Bismillahirrahmanirrahim. Halo, sedulur-sedulur kabeh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Kepiye kabar sedulur-sedulur? Ya, moga ya diberi kesehatan, kesarasan, rezeki melimpah barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki ceritane aku karo Sandy. Halo. Karo Ipan. Halo. Lagi ning kebunan mburi omahku, Lur. Iki ceritane arek opek godhong so. Kayak di dalam video vlog saya kali ini, aku arek ngajak jenengan-jenengan kabeh kulineran. Iki arek apa men? Arep opek godhong so. Gak arek di? Arek di sambel. Oke. Jadi aku wis ning sore wit so. Iki wit so. Iki arek tak opek sing nom-nom. Gak arek tak sambel wong telu lur. Aku sing di Ipan. Iki langsung wae opek lur ya. Iki banak gane wong lho, Pak. Buana tadi. Woi, aku buana ka. Lah opo? Dulur tak didi lur. Godonge sing arep tak sambel godhong so, sing sik nom ini. Di Pak, tak tok asal. Ya. Aku iki tawa wae ora mulih jene. Yo wis ya wis wae ra wae. Tak gemping ora mbiyen. Ora, pergi teruki gagal. Pokoke sak. Sangkit. Dene sik cilik. Lagi berpikir ke nih semut. Semut gatel nih. Ini yang luar ini cenggati loh. Oh iya bang. Lagi ini bagi orang melu neng. Anu ya tadi ngapa? Oh lah ceritanya. Ini saker. Ceritanya anu. Kayak ini mau rewang nih. Nang nek ompu lah tak ketan nang nek ompu Pak selapanan. Oh selapanan to. Heeh. Tak kira nang ditan kamu iki gak ning. Ompu selapanan lah gak aku iki bener yo ngelang-ngelang iki tau tak. Lah iya no sebagai keponakan yo. Aja durhaka. Aja mele lo. Asline ya wis dangan Pak ning ngene. Lah iya yo kepoto. Kurang grengetan nek wong sino men. Heeh. Absen sing nom-nom bae ya Sen, anu pan. Lah iya. Lah iya, lah iso menyang ngene tok. Pun ke atas sing anu sing dugi gek dadene bingung ajeng napa. Bareng apa, Bu? Lantas iya. Heeh. Apa to, Bu? Tak cukup rumah. Atau ngene ya tok? Ya nya, iki wis kok. Lho iki wis cukup ya sampeyan iki. Cukup terus sak sampeyan. Lah dhuwur cek, gege aku mah diru yuk semut. Ya kasih gua kok. Nek nang kebon iki. Oke lur iki. Wis ra ngambung le opek godhong so. Arite barang selarik dienggo sing duwe. Nek Mbak Pur kok karo. Tek kontrake. Oke, sedulur-sedulur kabeh gedhe iki lehku ramban. Wis entuk rada lumayan nek gedhe sambel yo cukup. Dadi nek aku arek wong telu aku sendi pan arek neng pawon langsung. Let's go. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki aku sendi karo Ipan wis neng pawon ku lur. Pawon seperti biasa. Iki. Kayak iki langsung wae. Godhonge arep tak pitili lur. Godhong iso. Jadi sore iki aku sendi karo Ipan arek ngajak kulineran nyambel godhong iso lur. Ini godhong so, karo dikancani tempe. Ini tempe nih. Tempe godhong jati. Ngambil tempe godhong jati. Karo lalape timun. Seperti biasa timun. Main pedes yang oke kan loh. Lomboy. Oh iya. Oh iya tempe nih. Tak minta tempe sisan. Wah pas pak putih ini. Pas ini. Dadine pas. Oke, sedulur-sedulur kabeh.
Iki aku arek gawe bumbu. Bumbu bawang ya, nggo tempe nih. Tempe di bawang ya. Wes, tapi aku ora sempat nge-vlog ya. Tapi agak sakan, agak sakan. Seperti biasa tempenya digariti lur, ben bumbune meresap. Oke lur, jadi tempenya yang wis digariti langsung dibumbul di bawang ya seperti biasa. Oh, biasa nih kak, lur bulan. Iki langsung wis dikumbah. Jadi godhong eso karo brambang karo lombok ini dikumbah di sana. Tapi rasa suwe-suwe ndak vitaminnya hilang. Loten lho, ndak cedera telak nek dari ini Faris. Seperti biasa ini delge wajan. Goreng. Tempe nang sampe. Dadi iki godhonge tak lebokke dhisik dhewe lur. Ya kok nek dintas nek mateng lagi brambange karo lombok ewe. Ya antuk goreng. Oh, engko ndak. Ndak matenge ora bareng to iki. Wong iki kan teles banget to. Maksudku wow. Bentar, kita sudah jelas. Langsung ceblok nggon layah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini ras ditutup gak kejedotan raiku kok leh kupayu mundur kok saya suwe. Oke, selur-selur ini ya lombok ini menunjukkan mateng kayak kudu dintas gak ora gak bergosong malah ras udah ngambil ini. Nah, bari ini waktunya tempenya yang disempungnya lho bari ini. Ini tempenya cepat ya dengan dibukannya ini. Baru ini lengannya kita kurang pak Iba. Tambahin yang baik. Oke. Nes. Oh kerja sama yang baru. Mantap. Berapa pak Iba? Kafe ke? Masuk kafe ini. Kali goreng. Yo. Oke, seluruh kafe sekalian ini nunggu Ipan leng goreng tempe mateng. Jika aku ada ngulek. Sambel godong su. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seluruh-seluruh ini tempenya wis mateng gak ayo dadi entas selak Pak Topa karo Sandy ngeleh dari ini mau rawani. Lah kok pirang ngeleh rak ngeleh ta ini? Ayo dijo no, aku mau ibar entasi pari mendung to mau. Langsung teleh piring. Piring. Wow. Apa kak? Oke, sedulur-sedulur, iki acarane guru kari ngeler sego. Soale tempe wis mateng, sambele bareng wis tak ulek, sambel godhong sok. Kari ngeler sego. Gek karo engko dilalapi timun. Jos pokoke. Oke, sedulur-sedulur kabeh, gandeng le nyambel so aku karo Ipan, karo Sandy.
wis matengan, wis tak ulek bareng. Kayak gini tempe nih bareng wis mateng. Segone wis cemepak, ning lalape timun bareng. Karo wedangnya bareng wis dilingi. Jadi aku Sandy karo Ipan langsung arek makan, makan sore. Tapi saat durunge mangan yo aja lali berdoa sih kaya biasane. Ben supaya nih setan-setan iki ora wani nyedak demit-demit ora wani duit. Kengko insyaallah lemami dari daging. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iki orang bajang lur, ajange langsung ambil iki. Kembulan ngarani. Sampir godhog gedhang. Amir lani godhog gedhang. Wow. Kene Pak Dene iki. Lho penontone lho. Oh ya penontone tak nang sisinya. Sambil gini ya. Kabeh. Singkir kewe kok Ibu. Monggo sedulur-sedulur kabeh, kula aturi madang. Kenal lor. Ini udah gelap itu kan, aneh aku bodong. Kamu lombok tak aneh apa sih? Enggak dari persisnya itu, tapi ini. Nah, ini. Lomba apa mau? Jenengan ini isi cok. Doanya ambil gedong sura lor. Nek kene ini ambil musim semi ban ya. Mesti nyambel. Jadi yang dipanggil gue opong sume itu lalai pe timun soalnya lala pete ngurung usum lho gue ngarepan ngurung apa? Ini mas baru usum di pasar pak ini apa? Nah, yes. Tapi paling arep kurang sekitar gini paling oh iya mas setoran cukup aja bisa nek pete ngarepan apa? Sambil gini turun ya pak. Waduh, pedu saya kurung di makan pak ya kan? Kamu pun buka ya? Soalnya pedus lor. Dasarnya segone mangat-mangat lawe sambil so tempe garit lalape timun waduh tempenya jeruk ya lor. Tur kebiak-kebiak nong ini madang kembulan ini seger ini lah aku rasa apa? Orang ditawani lalu tak orang ditawani juga lali ya kulino menipan itu ya enggak kurang jualan pedes soalnya itu apa sih ya? Aku kan jualan pedes kok ini pak nah kadang sok makan gini ya ini angkringan tapi apa ada sambal soalnya? Alhamdulillah niki Bu Sis, putrane sampun jeneng pedes. Ampunten nggih niki. Bu, ibu-ibu Ipan karo Sandy kula repoti. Tenang lur. Tak repoti tak jauh lah olah. Cuma ibu bilang mau bermak apa ya? Ora apa-apa. Kowe ora lalap anu jan jengkol kudu timun lalat timun kok tidak darah rendah kok
Mulai saat ini aku ketuanya seneng show terus sih, Pak. Kenapa? Seneng show. Sandy, mami senangkan kok di komen Sandy mangane. Sidik. Aku biasanya di komen untuk nanya tuh Pak nengomah. Mau anting mimpi. Nengomah nih komen. Sandy kok mami sidik. Biasanya tak ada ngobit jamu main berapa madang. Seolah-olah gue mangani urawe kesalah aku loh. Iya sebelah sambil ya. Rampung lor. Satu layah sambal sot dan 9 tempe karet. Entah ya, Allah. Coba ya. Ari korat-korat. Tempe barang. Akhirnya entek. Tidak serak, suruh pelanggan tiga segi pamit ya. Oke, sedulur-sedulur KB gandeng leku duduknya nyambel apa? Gedung su karo Ipan, karo Sandy karo le mam barang wis rampung. Jadi aku Ipan karo Sandy arek nyuwun pamit. Cukup semuanya sih di hari Ofto Papeno, kapan-kapan dilanjut neng vlog-vlog saya selanjutnya lor ya. Jolali. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.